giveaway, guys. It's giveaway time. Hello gorgeous, welcome back to my YouTube channel. Aku Revia dan aku hari ini sangat bahagia karena I reached 5,000 subscribers. I'm really thankful for all of you. Dan of course, karena sudah 5,000 subscribers, mari kita giveaway. Tapi untuk giveaway-nya nanti kita bahas di akhir video. Jadi kalau kalian mau tahu reviewnya, kalian nonton dulu sampai akhir. Nanti baru aku akan jelasin giveaway rules dan sebagainya di akhir video, oke? Sebelum kita ngomongin giveaway, mari kita review produk-produk yang aku dapat dari Saint Ives Indonesia. Salah satu scrub favorit aku. Jadi produk-produk Saint Ives ini, untuk face scrubnya itu semuanya adalah physical exfoliator. Untuk exfoliator itu ada dua, ada physical, ada juga chemical. Nah, untuk physical exfoliator ini sifatnya itu ada beads-nya, biasa kayak berinjil-berinjilannya lah ya. Kenapa sih kita perlu pakai physical exfoliator di mana ada juga chemical exfoliator? Jadi kulit yang dead skin cell kamu nih, kulit mati kamu sama kulit baru kamu kan tadinya attached to each other. Jadi kayak apa? Kayak gini lah ya istilahnya, kayak berpegangan. Nah, si physical exfoliator ini tuh melepaskan, jadi kayak membuat your dead skin cell sama kulit baru kamu itu terlepas gitu. Beberapa orang bilang kayak jangan pakai chemical exfoliator because it is irritate your skin, karena dia langsung bergesekan sama kulit. Sebenarnya menurut aku nggak ada masalah sama sekali untuk pakai physical exfoliator, selama frekuensinya kamu bisa atur, kamu bisa jaga frekuensinya gitu. Jangan terlalu sering kalau kamu sensitif, tapi kalau kulit kamu oily juga jangan over exfoliate, karena nanti akan irritate your skin. Oke, jadi aku mau nge-review 4 varian yang mereka kirim buat aku. Di sini ada varian fresh skin, terus ada radiant skin, terus ada gentle and smoothing. Gentle smoothing gak ada N-nya, gua tambah-tambahin sendiri. Terus di sini ada energizing. Ini baru press release. Sebelum bikin video ini, aku udah pernah di video aku yang dulu banget, itu aku pernah nge-review varian Saint Ives semuanya kecuali yang ini. Jadi yang ini memang belum pernah aku review sama sekali. Di video sebelumnya juga udah ada varian yang green tea sama satu lagi yang blemish control, itu juga udah pernah aku review di video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau ngecek yang dua varian itu yang gak ada sekarang, kalian boleh lihat video lama aku, nanti aku tulis di description box. Jadi aku mau langsung review yang ini dulu, karena ini yang baru press release. Pertama kali aku dapet ini, aku langsung coconut and coffee scrub. Aku kayak, aku suka banget yang namanya coconut. Aku suka es kelapa, aku suka buah kelapa, aku suka, pokoknya aku suka perkelapaan ya. Ini dia lucu banget. Jadi untuk varian ini dia bagus banget untuk bikin muka kamu lebih soft, lebih bersih, refresh dan juga glowing. Karena di sini ada coconutnya, jadi juga ada ngasih hidrasi juga. Jadi dia teksturnya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya misalnya aku kayak giniin ya. Nah, dia tuh teksturnya kayak gini guys, gitu tuh. Oke. Kalau kalian pencinta kopi, setiap hari minum kopi maksudnya, ya kalian anaknya kopi banget lah, pasti kalian suka banget sama wangi ini. Ya kena hidung guys, aduh, ampun dah ya. Ya ini tuh tipenya deep exfoliator, kalian bisa lihat exfoliating factornya ini deep. Di sini kan ada gentle, terus ada moderate dan di sini ada deep. Jadi yang deep itu di sini ada dua nih, dua ini deep. Deep exfoliator. This one is moderate. Ini yang tengah-tengah. Terus yang ini yang gentle. Jadi kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kulit kalian. Kalau kalian mau bener-bener bersih sampai ke pori-pori terdalam, kalian cocok banget pilih di antara dua tipe ini. Yang exfoliating factornya deep, pilih yang mana di antara dua ini. Gini cara milihnya. Menurut aku, walnut shell powdernya atau biji-biji gerinjal-gerinjal si walnut shellnya itu lebih banyak di Saint Ives yang fresh skin ini daripada yang ini. Jadi walaupun mereka sama-sama deep exfoliator, aku merasa yang ini lebih sedikit lebih gentle daripada yang ini. Yang ini somehow lebih kerasa banyak beads-nya daripada yang ini. Karena kalau yang ini dia walnut shell-nya dicampur sama kopinya tadi. Karena waktu pas pertama kali aku lihat teksturnya gitu, kayak oh, ini sih nggak walnut shell doang, ini ada titik-titik hitamnya juga di mana itu adalah kopinya. Dan kalian juga tahu kan banyak banget sekarang orang yang bikin kopi exfoliator organik dari kopi, karena kopi katanya itu bagus untuk ngehilangin bekas luka dan bekas noda-noda hitam di wajah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener pengen yang super duper deep,
menurut aku ini deep banget dan dia lebih kayak scrubby. Jadi kalau misalnya kamu tipe mukanya oily skin dan benar-benar kulitnya tebal, nggak maksudnya kayak benar-benar oily dan kamu suka scrub yang berasa scrubbing gitu, kamu mungkin akan lebih suka yang ini. Ini sama-sama deep exfoliator tapi berasanya kurang daripada yang ini. Si beadsnya itu nggak sebanyak yang ini. Jadi somehow walaupun dia sama-sama deep exfoliator, tapi aku ngerasa yang ini kayak lebih gentle aja. Dan menurut aku dia tuh kayak lama-lama lebih melt ke wajah juga daripada yang ini. Jadi kalian tinggal sesuaiin. Aku juga mau jelasin yang dua ini tapi akan singkat-singkat aja. Yang ini dia itu moderate exfoliator dan dia ini tuh fungsinya untuk polishes away dullness for radiant skin. Jadi kalau yang ini fungsinya supaya muka kamu gak kusam. Jadi buat kamu yang punya muka kusam dan banyak bintik-bintik hitam atau noda-noda hitam lah pokoknya, kamu boleh coba pakai yang ini karena dia memang untuk bikin kulit lebih bright. Ini juga bikin kulit kamu lebih radiant. Ini yang terakhir, yang Gentle Smoothing Oatmeal Scrub Mask. Ini aku cinta mati, ini aku suka banget. Ini bener-bener bisa untuk maskeran dan bisa untuk scrubbing. Dan kenapa aku suka banget sama ini? Karena dulu waktu muka aku lagi banyak banget problem, aku bener-bener susah banget scrubbing, kayak hampir gak bisa karena muka aku merah-merah, dry patches di mana-mana, kering banget, sakit kalau kena scrub. Jadi aku bener-bener gak bisa banget pakai scrub, tuh kayak langsung gitu, sampai terkaget-kaget mukanya karena sensitif itu. Jadi ini aku pakai ini dan oh my god, I freaking love it. Tapi ini memang bukan tipe yang bener-bener ngangkat banget sampai hilang semua kulit mati dan komedo juga keangkat, bukan tipe yang kayak gitu. Ini lebih scrub biasa aja untuk nge-maintain kulit kamu supaya nggak menumpuk kulit matinya dan supaya tetap refresh. Nah, oke, sekarang kita bahas giveaway. Jadi giveaway kali ini akan ada dua orang pemenang, satu dari Instagram dan satu lagi dari YouTube aku. Jadi kalian boleh pilih di antara tiga varian ini yang kalian mau. Kecuali yang ini aku nggak bisa kasih, mohon maaf karena ini buat saya ya, saudara-saudara. Ya, jadi tidak semudah itu Ferguson mendapatkan yang ini. Kamu beli sendiri saja, oke? Untuk yang giveaway aku ngasih yang ini aja. Jadi ada syarat umum dan ada syarat khusus. Untuk syarat umum yaitu pertama kalian harus subscribe ke channel aku, turn on notification di YouTube channel aku, dan yang ketiga follow Instagram aku. Itu adalah rules umum. Dan ada rules khusus karena aku nanti bakal ngasih kalian dua peluang. Kalian bisa ikut dari YouTube, bisa ikut dari Instagram, atau bisa ikutin dua-duanya untuk menambah peluang kalian dapat giveaway kali ini. Nah, untuk rules khusus, aku akan jelasin. Rules yang khusus untuk YouTube, kalian harus komen di bawah nama username Instagram kalian. Terus kalian harus juga komen di bawah kalian berasal dari kota apa. Dan yang ketiga, kenapa kalian pengen dapat giveaway ini. Kalian juga boleh sertakan komen tambahan, terserah kalian, boleh tentang video aku, boleh mau nanya apa, atau pokoknya apa aja. Pokoknya yang wajib harus ada itu ya, tiga tadi. Jangan lupa kalian komen juga mau varian apa. Ini rules khusus yang untuk Instagram. Kalian wajib komen kalian berasal dari daerah mana. Kalian juga wajib komen kenapa kalian pengen dapetin Sin Ives ini. Dan yang ketiga, harus tag minimal 5 orang teman kalian. Dan giveaway ini akan berlangsung dari awal bulan ini sampai akhir bulan. Jadi akan aku umumkan insya Allah di akhir bulan atau di awal bulan. Oke, gitu aja. Nanti untuk rules aku tulis di description box. Kalian boleh cek aja di description box atau di pin komen, atau cek juga di Instagram aku yang akan aku posting. Segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you on my next video. Bye!